Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, SK2 berada di halaman Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar bersama ibu-ibu yang lain. Bagaimana keindahannya, kesejukannya, dan segara masjid ini serta kekhidmatan keagungannya. Ayo kita masuki masjid ini pelan-pelan dan kita akan sholat dulu di masjid ini. Oke. Masjid ini lokasinya berada di tepi jalan sehingga sangat strategis kalau untuk butuh makan untuk tempat umat beristirahat sekaligus menunaikan ibadah. Ini adalah payung yang ini mirip atau hampir sama dengan yang berada di Madinah Al Munawwarah. Ini yang masih tertutup, ini sudah terbuka. Nah, yang itu yang masih tertutup juga. Hanya perbedaannya tentang besarannya, ukurannya dengan yang berada di Madinah. Ya. Oke. Pelan-pelan ya, kita masuk ke kamar mandi dulu untuk wudhu, kemudian menggunakan sholat bersama-sama di sini. Kita akan masukkan nanti bagaimana keindahan dan keelokan di dalamnya. Jadi anak-anakku, saudaraku, sahabatku bisa berkunjung mampir di Kabupaten Karanganyar ini di Masjid Agung Madaniyah. Oke, ayo kita lanjut. Masih di lokasi tempat wudhu. Satu, dua, tiga. Yang cukup luas dan indah yang membuat mata kita akan dimanjakan dengan situasi jalan raya dan hijaunya daun yang sedang bergoyang-goyang. Iya. La ilaha illallah.
pintu masjid Kabupaten Karanganyar. Itu masjid agung, salah satunya.